Dok. Jadi, kita ntar dulu. Halo guys, selamat datang di Kawitaba. Kita akan terbang kemana hari ini? Oke, jadi hari ini gue lagi ada di tempatnya Kapten Vincent. Nggak tahu gimana ceritanya tadi pagi ya kan, gue di apa? Di chat disuruh datang, nah gue gak curiga nih. Jangan-jangan ada kejadian-kejadian yang nanti bakalan, gue gak tahu apapun itu ya, tapi kita tanya aja nanti. Kedua kan, sumpah demi apapun itu. Dek, sabar ya. Papa, papi, engkong. Banyak kan. Bisa kita lihat aja nanti, oke. Ini penting lah, bukan nih. Ya, di sini gue yang namanya lihat ada yang namanya panel apa nih? Ini apa atau apa nih? Apa bukan ya? Bukan ya? Tapi beda loh. Ini ada panel. Ada yang tahu nggak panel apa nih? Jadi gue di sini lagi menunggu yang namanya ini disusun-susun baru kita main. Kalau nggak disusun kita nggak main-main. Nggak tahu kapan jadinya. Jadi ya udahlah kayak kamu ikhlas aja jadi orang. Kalau grogi gini ya, kalau grogi lebih ini. Stres. Gemeteran. Turbulen. Gimana? Apaan? Gemeteran. Kita biasa kok udah kampot ya. Biasa cekok dari mana? Dari Cengkareng nih. Dari mana aja lah? Ya udah tahu kan cari flight segala macam tahu kan? Bantuin nih. Iya. Di komputer cepet di sini kayak lemot. Kembalikan tuh. Kembalikannya. Gue bingung ini. Pakai ini kok reload dulu. Tolong reload. Kok duduk kanan? Lu kaptennya duduk kiri. Di enggak. Oh iya benar. Kapten lu kan udah biasa. Ganti baju dong. Tuker bajunya kan balok kan berapa nih? Balok 4. Ya kan biasa live. Hari ini live. Nah, baik lu rekam ini live ya. Saran gua live nih enggak usah dipakai mikrofon, biar pakai gini aja satu. Nih. Enggak usah pakai cat, standar. Standar ya. Dulu ya. Ini biar kan ada co-pilot banyak bilang. Oh iya, pindah situ ya. Nanti lu pindah. Kan gua matiin dulu, suruh lu nyalain. Nyalain lu. Oh iya, udah tahu caranya. Oh iya, tahu. Kan udah sering. Udah sering. Gimana Bapak? Gimana? Udah sering. Suruh nyalain, gantian. Ini baloknya balok-balokan. Ini balok kayu nih. Kalau itu baloknya balok-balok printer ini. Ini balok-balokan ini. Kalau itu baloknya beneran. Kan gua puter nih, nanti tinggal belok kanan doang ya. Dengan bawa pesawat itu apa? Semua motor. Kan yang ini kan dari simulator. Kalian lihat nih, bisa nggak? Udah ya, aku matiin ya. Gimana Bapak? Apaan? Gue gak tau nih. Gue bener-bener hari ini. Ini prank lebih parah sih. Oke, akhirnya jadi ke tempatnya. Ketemu langsung kolaborasi. Nah, sama siapa ini? Sudah sering lihat. Dia itu terbangnya Boeing 737NG pakai F7. Kita coba ini sekarang di sini bisa nggak? Rasa dong, bisa nggak? Kan udah sering lihat dia nyalain Frog Air katanya. Frog Airliner sih ya kan? Nah, makanya kita coba lihat nih, reaksinya seperti apa, terbangin apa, ini kokpitnya asli nih. Kokpit langsung ya kan di flight deck? Iya, coba. Ditutup dengan gitu ya? Nah yuk, ya kan? Kalian bisa lihat posisinya, dan gua kali ini terbang bukan cuma hanya di ketikan yang dia datang dengan F7, pencet F7, tapi langsung di sebelahnya. The best.
Oke, jadi hari ini plannya saya minta Bang Ami terbangin Jakarta ke Bandung. Jakarta Bandung ya. Ini silakan kita matiin pesawat dari Cold Enda kan sudah biasa. Cuma saya penasaran bagaimana persiapannya Bang Ami yang lainnya. Oke, ini sudah teman-teman yang lain yang megangin. Nih. Nah. Ya Allah. Mulai. Ayo. Ngapain tenda? Hidupin. Ayo lo, enggak ada kepala aja lo. Ayo. Checklist. Pertama, yang paling utama, kursinya gimana cara nanti kursi belakangan, hidupin dulu. Soalnya kalau masuk. Oh iya, kalau masuk. Kita hidupin dulu pertama kali. Enggak ada ground apa? Butuh apa? Ground. Nyalain dong, pakai. Enggak ada, enggak pakai ground nanti ini. Wah, guys, standby, nggak boleh ini mungkin ini juga ya kan standby. Terus apa ini? Kok udah hidup sih? Beda soalnya guys, pengalaman saya kalau mereka belum biasa nih, nah, kan beda tombolnya. Oh berat sih, tarik dulu. Nah, wah bisa dia. Lihat nih. Coba kita lihat ya, yang biasa main di X-Plane doang. Terlalu nih Cap, bentar. Makanya kan tadi terlalu udah bantu dulu kursi, enak dari gini posisinya. Pantat gue begini Cap. Emang kayak gitu. Lu kalau udah kayak gini lebih susah lagi ngeliatnya. Iya, bener. Enak kan duduknya kayak gini aja. Nah, ini kan besar asli bos, ini Boeing 737 asli. Yang besar asli ya? Iya, jadi nih. Oi. Waduh, tahu ya. Lampunya gimana nyalain ya biar terang nih? Hah? Ya. Ore. Apa ya? Ore. Tangan dulu. Eh, lu kan gue bayar. Tangan dong. Gimana kalau bayar? Gimana jangan lupa bunyi. Itu sering bunyi lu. Iya. Abis itu ngapain? Gue juga bingung abis itu ngapain. Ini jadi kita harus menyusun dari awal. Lampu ini salah kesan. Jadi gue gemeteran dong. Ini udah. Tapi udah. Terus nah, abis ini apa ini? Sambil nunggu itu berarti ini sih FMC. Ayo si coba ya, FMC ya, FMC. Cuman itunya kemana ya? Nah coba. Oke ya, kita lihat nih isi FMC-nya. Berarti ini gue salah. Mana tadi? Kok hilang? Halo. Mati gue belum. Abis ini mati gue nih. Udah gak amat ya? Kok ini ya, rasi ininya kok nol sih? Udah. Ada, oh iya benar ya, udah diomelin gue. Lihat berapa nih? Terus gue jadi bingung. Udah berarti terus nah, lihat. Kita terbang ke BCC. Nah, udah biasa, Frog Air selalu. Bu hari ini pakai runway 25 right. FRG 310. Oke. Okay. Korban flight simulator nanti lihat. Bentar nih masalahnya nih pas take off nih. Berapa yang non? Ngeceringnya nggak ada. Ngeceringnya. Oke. Okay. Oh, balik aja. Oke. Oke, starting number one asik ya kan. Number one. Start number one engine gitu loh. Oh, start number one engine, oke. Okay. Kalau ini bilangnya? Ya, okay, start number one engine. Kayak di plot beneran ya? Kayak di plot beneran. Bisa terbangkan nggak sampai sana?
menyalakan lu di mari, Bang. Posisi gue di mana nih? Oh. Jangan sampai kita enggak bisa keluar nih. Ayo, jalan. Hah? Ayo, udah. Oh, apa lagi? Ada yang kurang enggak? Udah enggak? Sudah spotin deh. Oke. Sudah. Oh, sudah. Sudah nih. Udah. Mana nih? Ayo. Kanan. Pakai ini. Iya. Tombolnya banyak, biasa kita bunyi nih. Kebiasaan. Bedanya kalau kita bingung. Bedanya. Ngomong. Sebenarnya pada liputan. Kenapa harus lagi terbang? Tujuh. Suka sembol gitu loh. Jadi gue bener-bener dari tadi tuh gemeteran plus ekstra sudah sakit perut sih, nggak mungkin sakit perut ya, dehidrasi gue pak, lupa bayar minum. Tapi seru sih sumpah, gue ngerasainnya itu beda banget feelnya ya. Tapi kalau untuk game sih sama semua, feelnya aja yang beda pak. Apaan nih feelnya yang beda, itu dia yang gue rasain. Tapi sih sumpah apa-apa mungkin kalau salah subscriber yang makin banyak ya kan, punya kru, gaji krunya ini gaji cuman insya Allah doa kecupan ya. Jadi ya udahlah, mantep keren malam ini, nggak bisa apa ya, nggak kebayang ya kan bisa sampai diundang begitu, dan the best moment untuk di hari ini gitu. Oke, berarti thank you banget semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa untuk like-nya juga, jangan lupa untuk di share ya, jadi biar makin semangat lah ya aku buat konten gitu loh, biar gue gak lemes-lemes ya, gitu. Bye-bye, selamat malam.